Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di YouTube saya, Ediva Yunda Channel. Nah guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini aku mau ajak kalian semua untuk kulineran di Casa Rasa Resto yang baru dibuka di Mall Margo City Depok. Nah, di resto ini ternyata juga tersedia es gelato ya guys. Banyak juga nih varian es gelatonya di sini. Nah, sebelum kita lanjutkan, silakan di-subscribe dulu ya channel aku ini dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan menonton video-video aku terbaru. Terima kasih. Sekarang, yuk mari kita masuk. Wow, tempat makannya cukup nyaman dan sejuk nih guys. Terdapat meja kursi, ada juga yang pakai sofa. Lihat tuh guys, semua bagian ruangan ini dihiasi dengan bunga-bunga hijau yang senada dengan warna-warna dindingnya. Terdapat pula ruang makan yang disekat-sekat gitu guys. Jadi bisa lebih privacy gitu loh tempat makannya. Di bagian atas plafon ini juga dipasang bunga-bunga hias guys. Jadi menambah kesan hijau dan sejuk. Di sini terdapat banyak bunga hias, jadi ruangan ini tuh terkesan penuh tumbuhan hijau guys. Walaupun ini sebenarnya terbuat dari plastik ya, tapi tetap aja indah banget dipandang. Terus ada lampu-lampu hias juga di bagian atas plafon. Nah, kalau yang ini adalah meja kita ya guys. Jadi memang aku tuh sengaja milih di pojokan. Dan di sini juga terdapat banyak bunga-bunga hijau yang membuat aku tuh betah berlama-lama di sini. Hai kakak. Kakak lagi makan di mana ini namanya, Kak? Casa Rasa. Pinter, Casa Rasa. Coba yang keras. Casa Rasa. Pinter. Casa Rasa. Nah, ini adalah daftar menunya ya, guys. Ada makanan berat, ada pula yang snack atau makanan ringan. Ada juga aneka sushi. Aneka kopi dan teh serta minuman-minuman lainnya. Mentah apa matang tuh? Tuna sushi. Mateng kok, kecuali yang salmon sama dia itu mentah, kayak salmon maki, salmon nigiri, salmon ini. Oh, salmon mentah, jangan yang mentah, Kai. Yang mentah, ini kan mateng kan? Mateng. Pak, yang ini, jagoan kan? Jagoan sisilo. Jagoan sisilo dalamnya tuna nih dia. Di atas ada salmon, ini lagi udah ada. Gak ada yang kayak gini dia. Ini aja udah. Enggak, udah. Lagi ya. Ini apa minum? Air mineral dingin.
Kenapa kak? Iya kak, strawberry atau anggur? Strawberry? Namanya anggur. Ya ada anggur. Nyampe pinter, udah tinggi ya. Karena jinjit. Oh, karena jinjit. Itu kak, pakai tisunya kak. Mama pakai strawberry. Wangi mana kak baunya kak? Ini adalah tuna sushi roll. Enak kak? Enak kak? Kalau kakak makannya langsung pakai tangan ya. Gimana kak? Pas gak di lidah? Enak banget. Ininya apa nih? Ini namanya? Soyu. Huh? Ini soyu. Soyu. Terus? Ini wasabi. Cabe. Bumbu cabe. Buat pedes-pedesnya ya. Ini enak banget. Nah, tadi Kayla makannya pakai apa aja? Pakai soyu aja. Oh. Soalnya coba. Gak suka pedes. Gak suka pedes. Wasabi nggak dipakai. Coba lagi. Oke, sekarang makan salted egg chicken-nya. Ini ayamnya ini banget ya, empuk banget. Ayamnya gimana? Empuk. Jadi gampang dipotongnya ya. Crispy. Hah? Gimana? Ayamnya crispy. Garing. Oh, oke. Okay. Mantap ya. Ini biasanya kalau misalkan beli satu egg chicken itu telur asinnya kerasa banget, tapi ini enggak terlalu berasa banget asin ya. Iya, tapi enak. Karena pas. Kebetulan nggak terlalu suka sama telur asin. Buat yang ada suka telur asin gitu ya, tapi suka salted egg chicken ini ya. Ini tuh rekomendasinya kalau misalkan kesini. Oke. Wangi ya. Itu namanya mie tek-tek goreng, Kak. Coba Kak diincip. Gimana, Kak? Enak, Kak? Pasti lidah lagi ya. Pedes nggak? Saya mau Kakak suka mie tek-teknya? Suka? Ada apa aja tuh ya? Oh, ada kerupuk tersanjung, ada kol, ada bakso. Ini bakso, ini wortel timun, jadi ada acarnya, ada daun-daunannya juga, ada telurnya nih. Oke, kita sekarang icipin nasi goreng gila ya, masih beruap banget tuh ya, masih panas-panas disajikan. Ada telurnya, acar, wortel timun. Ini adalah kol, ini kerupuk tersanjung, ini sayur-sayurannya ya. Ini ada baksonya juga guys. Yuk kita icipin yuk. Dan sambalnya nih ya, cabai-cabainya nih ya, banyak nih. Bismillah.
sangat pedas ya, walaupun ini namanya nasi goreng gila. Nah, pedas sedangnya ini menurut saya juga pas ya. Bagi saya yang senang pedas tapi tidak terlalu pedas, ini enak banget. Jadi ini cukup recommended, guys. Gelato kak, rasa stroberi sama vanilla oreo, tiga rasa. Enak, asam manis kak stroberinya. Kakak suka gelatonya. Pas lidah kak, gimana kalau udah? Tempatnya lucu ya. Lucu nih guys, sudah gitu tatakannya pas banget ya. Ini buat es krimnya, tinggal taruh aja gini, sendok deh di sini. Nah guys, sekian ya review dari aku mengenai Casa Rasa Resto di Margo City Mall Depok yang baru buka nih guys. Semoga kalian suka ya dengan video aku yang terbaru ini. Dan silakan klik subscribe, like, comment, and share dan bunyikan loncengnya. Serta follow Instagram saya ya di edifayunda_official. Sampai jumpa, bye-bye.